Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammad kama anta ahlu. Wa fa'al bina ma anta ahlu. fa innaka anta Allah ahli taqwa wa ahli al-maghfirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita umat Islam kedatangan tamu yang mulia. Tamu yang diutus oleh Allah tamu yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang ini tamu agung yaitu bulan Ramadan. Ini bulan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Ini bulan adalah bulan maghfirah, bulan ampunannya Allah. Para ulama, para guru-guru, para mukmin dan para umatnya Nabi Muhammad menunggu ini bulan setiap tahun kita berharap bertemu dengan bulan ini. Kenapa? Karena di bulan inilah Allah menurunkan rahmat tanpa batas. Rahmat ampunan dari Allah. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dalam perjalanannya kita selama setahun bahkan mungkin bertahun-tahun kita lengah. Kita lengah kita lengah dan berbuat maksiat kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia beribadah kepada Allah, kita kesampingkan. Kita sibuk dengan cara-cara kita hidup, khususnya setiap saat kita memikirkan kehidupan untuk duniawi kita. Oleh Allah, kita diingatkan, diutus oleh Allah, seorang manusia suci yang mengabarkan akan kemuliaannya bulan ini. Di bulan inilah Umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Turunnya Al-Quran Para malaikat Dari tempatnya langit Di sananya Allah Membawa ayat-ayat Quran ke buka dunia ini Ke langit dunia ini Sehingga kita sebagai manusia Termuliakan Dengan turunnya wahyu dari Rabbul Adamin Dan ini adalah kebahagiaan kita semuanya Apa yang kita cari dalam kehidupan ini Semua yang kita cari dalam kehidupan ini, ada saatnya, ada waktunya. Pasti kita tinggalkan semuanya. Orang yang punya kedudukan akan meninggalkan kedudukannya. Orang yang punya harta akan meninggalkan hartanya. Orang yang punya keluarga akan meninggalkan keluarganya. Orang yang punya rumah punya keturunan, semuanya pasti akan ditinggalkan. Kemana kita nanti akan kembali? Ini adalah kesempatan bagi kita, umatnya Nabi Muhammad. Di bulan ini kita merenung kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan inilah hawa nafsu kita bisa dikendalikan. Di bulan inilah makhluk gaib yang selalu mengganggu manusia disingkirkan oleh Allah. Di bulan inilah manusia dikawal oleh para malaikat-malaikat dan diringankan oleh Allah, sehingga kita semua merasakan gampangnya, ringannya untuk beribadah kepada Allah sholat yang biasa kita jalankan akan kita jalankan dengan tambahan-tambahan sunnahnya Al-Quran kita baca Al-Quran bukan cuma kita baca, kita kaji kita pelajari kita renungkan isinya dan bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang mesti kita lakukan ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama apa bekal kita nanti menghadap kepada Allah? Apa yang mau kita bawa nanti pada saat kita kembali kepada Allah? Yang pertama kita harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Kita berharap betul kepada Allah minta syafaatnya Nabi Muhammad. Karena kita sadar kita punya keterbatasan sebagai makhluknya Allah. Kita sering lengah kepada Allah. Kita sering maksiat kepada Allah. dan kita tidak pernah khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Saat ini sebentar lagi kita akan lihat di bulan Ramadan bagaimana orang-orang yang telah wafat yang berada di alam barzah. Mereka menunggu uluran tangan doa-doa dari umatnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang telah wafat dalam kesulitannya di alam barzah karena sujudnya umat Nabi Muhammad, karena doa-doanya umat Nabi Muhammad mereka selamat. Mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapatkan ampunan. Ada orang yang memang ditentukan akan kembali dalam kehidupannya kepada Allah menuju ke alam ke api neraka. Tetapi dengan doa-doanya orang-orang yang menangis di malam hari di bulan Ramadan khususnya, maka orang-orang itu diselamatkan oleh Allah. Ada ampunan setiap hari dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk orang-orang Islam yang telah di alam barzah. Karena itu ini yang pertama yang mesti kita pikirkan. Kita minta kepada Allah supaya kembali kita itu sebelum nanti kembali di alam hisab, di alam barzah, alam pertama setelah alam kematian ini, kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Di alam itu kita tidak tahu lagi mau kemana, tidak ada jalan kembali. Tidak mungkin manusia bisa kembali lagi ke alam dunia ini. Karena itu di bulan Ramadan ini, Selagi hawa nafsu kita sedang lemah-lemahnya, pada saat jasad ini dilem dilemahkan oleh Allah, maka hawa nafsu akan lemah. Tetapi batin manusia, batin kita, batinnya umat Nabi Muhammad diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu kita fikirkan nantinya apa yang kita lakukan di bulan ini adalah untuk masa nanti dunia akhirat ini apa yang mau kita bawa nanti bekal itulah yang kita pikirkan nanti di bulan Ramadan kita lipat gandakan amalan-amalan kita dan kita minta petunjuk dari Allah kita mohon ampunannya Allah kita mohon rizki dari Allah untuk kita kembali nantinya di alam barzah dalam keadaan terang benderang yang kuburan kita bukan rizki dunia rizki dunia itu pasti diberikan oleh Allah dan sudah tertulis tetapi rizki ya yang Allah berikan kepada para suhada yang mereka diberikan kemudahan, kelimpahan, diberikan kebahagiaan oleh Allah di alam barzah sebelum nantinya di alam akhir setelah dihisab. Kita minta sekarang ini. Kita ingatkan pada diri kita ini. Nantinya di bulan Ramadan ini yang sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya pada saat kita sakaratul maut ya, sakaratul maut itu saat-saat yang paling menentukan dalam kehidupan seseorang. Ada seorang yang diberikan amalan-amalan yang mudah sepanjang hidupnya. Diberikan kemudahan dalam ibadah, tapi saat sakaratil maut, dia lupa, dia lengah, maka semuanya sia-sia. Dan sebaliknya ada orang-orang yang mungkin amalan-amalannya tidak sebanyak orang-orang yang soleh. Tetapi saat sakaratil maut, dia diberi izin oleh Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka, semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah, dan Dia diberikan tempat yang bagus di saat masuk alam barzanya. Itu karena itulah kita pada saat ini, selagi kita dekat dengan Allah, sedekat-dekatnya pada saat kita berpuasa, maka renungkan, kita pasti kembali kepada Allah. Dan untuk itulah kita minta kepada Allah, ampunannya Allah. Orang yang diberikan apa saja oleh Allah, dunia dan seisinya, tetapi tidak mendapatkan ampunannya Allah. Maka semua kehidupannya sia-sia, dan juga orang yang berpuasa selama dia berpuasa haus dan lapar, tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah, maka semua amalannya sia-sia. Dan supaya amalan kita tidak sia-sia, maka kita harus beramal dengan ilmu yang mengerti rukun-rukunnya, yang faham syarat-syaratnya, dan yang belajar kita renungkan, ya hikmah, rahasia-rahasia dalam setiap ibadah. Di dalam puasa ini, Allah berjanji. Oleh Allah mengucapkan melalui Nabi Muhammad SAW. Puasa ini untuk aku, katanya Allah. Orang yang diberikan makanan, boleh tidak dimakan. Karena Allah. Orang yang bisa minum, tidak minum karena Allah. Yang diberi kebebasan untuk minum manusia ini. Tapi dia menahan, haus, lapar karena Allah. Untuk itulah Allah mengatakan, puasa ini untuk aku. Allah yang berjanji. Dan tidak ada satu pun makhluk yang akan membalas. Ya, para malaikat pun tidak, bisa, tidak bisa mencatat balanya orang yang puasa. Dan Allah menciptakan pintu khusus di surga nanti untuk orang-orang yang berpuasa. Karena itu kita mesti menikmati, menyiapkan diri kita ini, menerima tamu agung di bulan Ramadan ini supaya tidak sia-sia pada saat kita keluar dari bulan Ramadan ini. Setiap hari mintakan ampunan kepada Allah. Minta maaf yang betul, yang mengaku kepada Allah. Dosa-dosa kita yang sengaja atau tidak sengaja. Dosa kita kepada orang tua kita. Dosa orang tua kita. Kita mintakan ampunan kepada Allah. Dosa kita kepada sesama manusia. Kita mintakan ampunan kepada Allah. Dan kalau kita tidak bisa minta maaf kepada orang-orang sesamanya, maka kita mintakan ampunan kepada Allah supaya orang-orang yang kita berdosa kepadanya diampuni oleh Allah. Juga dosa-dosa orang tua kita kepada orang-orang yang lain sesamanya, kita mintakan ampunannya kepada Allah. Ini bulan yang Allah bulan Allah memberikan ampunan. Ya, jangan sampai kita keluar dari bulan ini tidak bawa apa-apa, tidak membawa ampunannya Allah. Adapun rahmat itu Allah akan memberikan terus menerus kepada setiap manusia. Baik manusia yang mengaku kepada Allah maupun yang tidak itu tetap mendapat curahan rahmatnya Allah. Sekarang sifatnya Allah memberi. Tetapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk orang yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Kemudian dia bersungguh-sungguh menyembah Allah. Minta kepada Allah, menangis kepada Allah, mengaku kepada Allah, dosa-dosanya sepanjang masa, mulai lahir, mulai akil balik, sampai saat ini akan diampuni oleh Allah, dan bukan diampuni. Allah bukan hanya mengampuni, akan mengganti segala dosanya itu dengan pahala. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang menjaga hidupnya dari kemaksiatan dengan ketaatan? Maka Allah akan melipatgandakan ketaatan pahala itu tanpa batas tanpa kita pahami. Jadi yang pertama saya mengingatkan kita meminta maaf kepada Allah, minta bekal perlindungan dari Allah pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut ini sangat mencekam. Ya. Kita akan berada dalam satu keadaan titik selamat atau tidak selamat. Itu yang penting kita ingat-ingat. Apakah saat sakaratul maut kita selamat apa tidak? Karena iblis yang selalu mengganggu manusia. Dia menanti saat-saat ujung daripada kehidupan manusia ini. Pada saat sakaratul maut, iblis akan datang menyerupai keluarga kita, menyerupai orang-orang kita untuk menjaga supaya kita kacau dan kebingungan sampai tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tidak bisa mengakui Allah di ujung perjalanan kehidupan manusia, tetapi orang-orang yang selalu menjaga Allah, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan orang-orang yang selalu sering mendoakan orang-orang yang ada di alam barzah, para wali-walinya Allah, maka mereka semua itu akan datang akan menjemput, akan mendampingi. Dan Allah juga akan mengirimkan para malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang itu. Di saat ujung kehidupan itu. Ini yang perlu pertama kita renungkan, kita minta kepada Allah yang sungguh-sungguh. Ya, ada ketentuan-ketentuan Allah yang pasti. Allah itu punya ketentuan yang pasti, yang tidak bisa dirubah. Rezeki kita, ajal kita, itu ada yang pasti nasib kita. Tetapi ujung daripada kehidupan ini kita boleh minta kepada Allah. Boleh minta keselamatan kepada Allah. Dan Allah janji, yang minta akan dikasih oleh Allah. Sebaik-baik kita minta adalah pada saat hati bersih. Pada saat batin kita suci. Pada saat fikiran kita dan batin kita berkomunikasi dengan benar. Orang berpuasa itu yang sering mengganggu kita, hawa nafsu ini, itu dilemahkan oleh Allah sehingga pikiran orang-orang di bulan puasa itu dengan batinnya sambungannya jelas, bersih, jernih. Kita akan selamat. Ya, kalau orang selalu memikirkan duniawi-duniawi dan sebagainya, ya. Maka di bulan puasa ini itu Allah akan memberikan kemudahan orang-orang itu hanya memikirkan Allah. Tapi rugi kalau ada orang di bulan puasa dzikirnya bertambah tapi pikirannya juga bertambah kepada dunia. Padahal itu sesuatu yang pasti. Jadi kita mesti sadar sebaiknya ya dengan dzikir yang bertambah itu kita ingat saat sakaratul maut. Itu yang penting kita ingat supaya kita benar-benar waspada ya. Kemudian apa yang terjadi saat kita telah melewati sakaratul maut. Kita berada di alam barzah. Alam yang tidak bisa kembali lagi. Alam itu adalah alam pertama penantian. Gembira atau susah. Ada orang yang tidur, Allah. diberi tidur oleh Istirahat. Ada orang yang tetap ingin tetap beribadah kepada Allah. Ya, di alam barzah. Ibadah tanpa hawa nafsu. Orang yang sering cinta dengan sholat akan sholat. Orang yang suka mengaji akan mengaji. Dan di alam barza itu orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada ulama dan para wali-walinya, mereka akan diketemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintainya. Ini janjinya Allah bahwa orang itu akan diketemukan dengan yang dicintainya. Nah itu di bulan puasa ini setelah kita minta kepada Allah keselamatan saat sakaratul maut dan bersahadah saat sakaratul maut. Maka kita minta kepada Allah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ini penting. Jadi permintaan itu sangat penting di situ. Dan di bulan Ramadan ini ada malam seribu bulan, gitu ya. Dimana orang yang menemui malam seribu bulan itu dia akan mendapatkan seolah-olah orang yang beribadah selama seribu bulan. Para ulama-ulama, para wali-wali. Mereka itu setiap tahun merasakan itu, merasakan lezatnya malam seribu bulan itu bersama Al-Qur'an. Ya. Mereka merasakan kenikmatan yang hampir tanpa batas. Dan mereka tidak menunggu pada saat-saat akhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Karena Nabi Muhammad telah memberikan kabar, di malam 17, di malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu malam-malam yang bisa seseorang punya kenikmatan, kelezatan untuk mendapatkan lalatul Qadar. Apa itu lalatul Qadar? Masing-masing berbeda-beda. Ya. Orang yang berpikir oh, malam lalatul Qadar hanya turun sekali seumur hidup. Silahkan mereka berpikir sekali seumur hidup. Tapi ada orang-orang yang berpikir setiap hari bertemu dengan Lailatul Qadar. Bagaimana? Karena orang sudah merasakan dekat dengan Allah. Dan khususnya di malam-malam akhir, malam-malam ganjil, kita berubah. Ya, benar-benar fokus mendekat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang paling afdol, tafakur, merenung kepada Allah semua kesalahan-kesalahan kita. Semua yang Allah kasih nikmat kepada kita dan kita lupa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Di malam-malam akhir itu kita berterima kasih kepada Allah. Semua amalan-amalan yang lalu yang kita lupa, niat yang benar kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki niat kita itu. Perbaiki semua niat kita yang dulu-dulu. Kita mungkin pernah sedekah tapi tidak khusyuk kepada Allah. Kita pernah mungkin belajar tidak husu, tidak benar-benar karena Allah. Kita mungkin pernah mencari nafkah, tidak karena Allah. Dan semua amalan-amalan yang kita tidak mencari karena Allah, maka itu kesempatan kita perbaiki, kita ulang. Kita niatkan, kita ulang. Kalau ada amalan-amalan kita yang tidak mendekat kepada Allah, tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, tidak lewat kita perbaiki. Kita setiap hari pada saat sholat kita berjanji kepada Allah bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Tapi kelakuan kita tidak seperti itu. Ini adalah kebohongan. Dan kita minta maaf kepada Allah. Dan kita minta perlindungannya Allah. Kita minta penjaganya Allah. Supaya perjalanan hidup kita ini sesuai yang Allah itu. Di bulan Ramadan ini ada doa yang masyhur, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. doa yang paling sering diminta oleh Nabi Muhammad. Yang disebut doa sabu marwah Doa yang dibaca pada saat orang tawaf. Di antara rukun Yamani sama tempat Hajar Aswad itu. Kita ucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya kita minta sama Allah Allahumma atina Artinya kebaikan di dunia itu untuk nanti Untuk akhir Kebaikan dunia itu ada kalau untuk akhirat Kebaikan dunia tanpa untuk akhirat sia-sia Dan itu doa yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad Sering dibaca oleh Rasulullah Allahumma atina fit dunya Wa fil akhirati hasanatan Wa kina ada Minta dijauhkan dari api neraka Ini Nabi Muhammad orang yang maksum, orang yang terjaga, orang yang melihat. Ya, ini bacaannya Rasulullah. Kemudian minta kepada Allah wa adkhilna jannata. Minta masukkan surga-Nya Allah bersama orang-orang yang di, yang doa. oleh Allah. Dan ini yang sering-sering dibaca untuk orang-orang umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Karena itu para jamaah, para pemirsa TV Nabawi, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan semuanya untuk ingat dua hal tadi itu. Yang pertama ingat minta kepada Allah supaya selamat saat sakaratul maut. Yang kedua pada saat kita masuk di alam barzah kita ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutup saya ingatkan kepada para pecinta Nabi Muhammad, ya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, minta kepada Allah, minta yang sungguh-sungguh sebelum kita masuk di bulan Ramadan untuk diizinkan oleh Allah di bulan Ramadan ini setiap malam kita minta kepada Allah supaya bisa melihat wajah Nabi Muhammad supaya bisa bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad itu adalah nikmatnya orang-orang yang minta kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan orang-orang yang minta dengan sungguh-sungguh. Mata ini akan disucikan oleh Allah pada saat bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Mata yang melihat dengan kecintaan, mata yang bersambung dengan kalbunya, menyintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sama Allah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah untuk bisa beribadah dan menjaga diri dari segala kemaksiatan kepada Allah. Dan yang sering-sering kita berpuasa, karena puasa inilah yang nantinya akan memberatkan timbangan kita. Puasa inilah yang nantinya akan menutupi semua kekurangan-kekurangan amalan-amalan kita ini nantinya. Dan Allah memberikan kesempatan kalau kita diberi rizki oleh Allah, diberi untuk rizki oleh Allah, maka perbanyak sodako di bulan Ramadan ini. Karena sodako itu yang akan menutupi segala macam dosa-dosa kita. Orang yang sakit akan disembuhkan dengan sodako. Orang yang punya pikiran-pikiran yang negatif akan dibersihkan oleh Allah. Orang yang kotor batinnya dengan sodako akan dibersihkan batinnya oleh Allah. Dan orang yang punya dosa akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan iman dan ketakwaan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina adabanar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar Ya Aziz, Ya Khafar, Ya Sattar, Ya Alim, Ya Rabban Alamin Wa sallallahu ala Sayyidina Mawlana Muhammad Wa ala Ali wa sahbihi wa barik wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh